Buletin didik 22 September bersama saya Syafri Izzan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan akan menanggung kos menyediakan kit ujian kendiri RTK antigen di semua sekolah ketika pengoperasian semula sekolah bermula 3 Oktober ini. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata, ujian kendiri menggunakan air liur itu akan disediakan di sekolah berasrama penuh, sekolah asrama harian dan sekolah harian. Saya sebut tadi, pertama sekali asrama. Kalau asrama itu asrama sepenuhnya, maka kita akan buat 3 kali tes tidak kira di mana lokasi asrama tersebut. Ya. Sekiranya asrama itu asrama harian, kita akan buat sekali tes. Sekiranya sekolah itu sekolah harian, kita sediakan di sekolah, standby di sekolah beberapa set test kit just in case, ya, kalau diperlukan untuk kita test anak-anak kita yang menunjukkan gejala di sekolah. Tambah beliau, pada sesi penggulangan perbahasan titah diraja di Dewan Rakyat hari ini, ibu bapa dan penjaga tidak perlu bimbang kerana kos menyediakan kit ujian itu ditanggung oleh kerajaan. Pengecualian kehadiran juga diberikan jika ibu bapa dan penjaga masih belum yakin dan merasakan belum sampai masanya untuk anak-anak hadir ke sekolah. Bagaimanapun, mereka perlu memaklumkannya kepada pihak sekolah untuk rekod. Menyentuh penyediaan pusat pemberian vaksin di sekolah bagi remaja, Datuk Dr. Razi menjelaskan ia tertakluk kepada perbincangan dengan Kementerian Kesihatan. Sekiranya sesuai untuk dibuat di sekolah, kita di KPM amat berbesar hati untuk membantu Kementerian Kesihatan memastikan perkara berkaitan dengan logistik dapat dibantu dan proses pemberian vaksin di sekolah dapat dilaksanakan dengan lancar. Namun ada dalam kes tertentu, kita minta anak-anak ini ke PPV awam untuk mereka mendapatkan vaksin. Beliau turut menyentuh pemerkasaan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR melalui Pelantar Delima yang menyediakan pelbagai sumber pendidikan serta saluran TV pendidikan yang kini tampil dengan pengisian yang lebih khusus. Ia sekaligus merapatkan jurang bagi murid yang mempunyai masalah akses internet dan peranti. Sementara itu, menyentuh isu sama ada guru yang enggan divaksin akan dikenakan tindakan, Datuk Dr. Razi berkata ia bergantung kepada ketetapan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Seperti mana saya sebut tadi, guru adalah sebahagian daripada penjawat awam. Jadi kita akan mengikut apa saja pedoman yang diberikan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam berkaitan dengan hal ini. Itu pertama. Berkaitan yang kedua tadi, Padang Serai. Ini terima kasih, soalan ini ramai yang tanya. Apakah guru-guru yang tak divaksinkan ini, dia tak mengajar bersemuka, dia boleh duduk bersantai saja? Tidak. Ya, ada tugasan-tugasan yang akan diberikan oleh kepada guru-guru ini berdasarkan keadaan semasa di sekolah. Ini kerana ada 2,100 orang ini dalam keadaan sekolah yang berbeza. Ada sekolah memang tak ada seorang pun, semua divaksinkan. Ada sekolah, ada 3 orang dalam mata pelajaran yang sama sebagai contoh. Jadi kita sedang teliti satu persatu apakah pendekatan yang terbaik. Semalam, JPA memaklumkan akan mengemukakan cadangan berhubung tindakan yang boleh diambil terhadap penjawat awam yang enggan mengambil suntikan vaksin COVID-19 kepada Majlis Keselamatan Negara MKN. Menurut Datuk Dr. Razi, sehingga 20 September, 90.5% guru, 85.8% anggota kumpulan pelaksana AKP dan 79.2% pekerja perkhidmatan sokongan telah lengkap divaksinasi. Seterusnya, program imunisasi COVID-19 kebangsaan bagi remaja yang bermula hari ini di Pulau Pinang menerima sambutan menggalakkan daripada kumpulan sasar dan waris. Buat permulaan, pelajar berusia 16 dan 17 tahun di sekolah asrama yang beralamat tetap di Pulau Pinang menerima pelalian. Pelajar yang mengikuti pengajian di sekolah berasrama penuh di luar negeri dijadual menerima vaksin terlebih dahulu. Janji temu suntikan dimaklumkan melalui aplikasi MySejahtera dengan ibu bapa, waris atau penjaga dikehendaki hadir bersama. Mereka juga perlu membawa dokumen, terutamanya borang persetujuan suntikan vaksin COVID-19 bagi memastikan proses vaksinasi berjalan lancar. Tinjauan di PPV Dewan Millennium mendapati penerima vaksin teruja dengan peluang melindungi diri sebelum memulakan sesi persekolahan. Ia termasuk pasangan adik-beradik ini yang mendapat janji temu vaksin pada hari dan PPV yang sama. Rasa sangat gembira lah sebab ramai lagi orang yang tengah tunggu kan. So saya dapat hari ini, saya bersyukur lah. Bila sebelum vaksin ni kalau nak pergi sekolah, rasa takut lah kan sebab kita ada kontak dengan kawan-kawan kita. So
bila ada vaksin ni kita macam tak rasa ragu-ragu nak buat kerja berkumpulan, study untuk SPM. Manakala ibu bapa dan penjaga pula tidak lagi ragu-ragu untuk membenarkan anak mereka divaksin selepas melihat kejayaan program vaksinasi setakat ini. Okay, alhamdulillah, saya rasa lega. Jadi lepas ni kalau anak-anak dah boleh kembali ke sekolah, nak kembali ke asrama, mereka akan lebih selamat lah sebab akan bercampur kan dengan kawan-kawan lain. Sebab senang lah, kira tak usah hati lah. Tidak, kita pun takut sebab nakit ni kan. Tapi dah cucuk tu, kira kau nak pergi sekolah pun okey lah. Esok, 6 lagi PPV di negeri terbabit akan memulakan proses imunisasi kepada remaja tanpa komorbid. Manakala remaja berusia 12 hingga 17 tahun dengan komorbid bakal menerima vaksin di hospital terdekat yang akan dimaklumkan melalui aplikasi MySejahtera. Sementara itu, di Perak, 984 remaja menerima suntikan dos kedua vaksin COVID-19, manakala 9,682 lagi mendapat suntikan dos pertama setakat Isnin lalu. Exco Kerajaan Negeri itu memaklumkan mereka adalah sebahagian daripada 237,000 pelajar sekolah berusia 12 hingga 17 tahun. 41 pusat pemberian vaksin PPV disediakan untuk usaha itu. Ia turut melibatkan 392 guru dan 193 anggota kumpulan pelaksana AKP selain 108 orang dari Persatuan Ibu Bapa dan Guru sebagai sukarelawan. Perak memberi suntikan vaksin kepada remaja yang mempunyai masalah kesihatan tertentu atau komorbid sejak 13 September lalu. Manakala yang lain diberikan bermula Isnin lepas. Sebelum ini, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin memaklumkan program imunisasi COVID-19 remaja menyasarkan penglibatan 3.2 juta pelajar. Sebagai usaha meningkatkan sifat cintakan bahasa kebangsaan, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP menganjurkan program memperkasa bahasa Melayu. Program yang diadakan secara dalam talian bersempena dekad bahasa kebangsaan itu juga bertujuan mengukuhkan jalinan kerjasama DBP dan Persatuan Sains Matematik Malaysia bersama. Peranan sains dan matematik adalah melahirkan insan yang berupaya berfikir sekaligus menjadi penyelesai masalah. Menurut pengerusi Persatuan STEM Kebangsaan, Profesor Datuk Dr. Nuraini Idris, kini sains dan matematik bukan sekadar melibatkan nombor dan pengiraan. Sebagai contoh, apabila negara dilanda wabak COVID-19, sudah menjadi rutin untuk rakyat mendapatkan statistik kes harian yang pada satu ketika dahulu tidaklah sepenting sekarang. Ini yang tidak apa kita lakukan dalam perbualan kita seharian, dalam berhujah kita seharian, dan bila dah berlaku sesuatu barulah kita kadang-kadang mahu mengkaji. Jadi sekarang marilah sama-sama kita mengambil iktibar, kita betul-betul terapkan sains matematik ini dalam kehidupan seharian kita. Tak kira daripada muda sehinggalah kita golden age, kata orang. Sudah tiba masanya sains dan matematik diterapkan dengan lebih mendalam, terutama dalam kalangan pelajar dan mahasiswa sebagai usaha melahirkan generasi masa depan yang berdaya saing tinggi. Bagaimanapun, penggunaan bahasa Melayu dalam pendidikan sains dan matematik boleh dikatakan semakin berkurang. Mantan Presiden Persama, Profesor Dr. Muhammad Salmi Mat Nurani berpendapat perkara itu perlu diubah secepat mungkin supaya bahasa kebangsaan kekal relevan dan terus disanjungi. Kecapaian serta penggunaannya di negara kita perlulah seluas mungkin. Sehingga mungkin menjadi bahan bualan harian dan akhirnya terpahat di hati umum. Justeru, semua pihak perlu memainkan peranan dalam memastikan bahasa kebangsaan terus digunapakai dan tidak ditelan zaman. Setiap usaha yang kita lakukan, jika bersungguh-sungguh, pasti akan ada hasilnya. Bak kata pepatah, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Seperti yang dilakukan Muhammad Farid Imran yang memanfaatkan ruangan kosong di bawah rumah atau dipanggil kolong untuk menanam cendawan tiram. Selepas kehilangan sumber pendapatan sebagai pengurus acara susulan pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara PPN pada suku pertama tahun ini, Muhammad Farid yang menetap di Taman Tanah Merah Jaya, Tanjung Kling, Melaka,
menceburi sektor penghasilan cendawan tiram. Ia dapat menjimatkan lebih 60% daripada modal asal apabila menjadikan kolong rumahnya sebagai tempat untuk menghasilkan cendawan tiram. Bapa kepada 6 orang anak itu berkata, sebagai permulaan, dia mendapatkan 1,000 bongkah berharga RM2.50 setiap satu daripada pembekal dan menambahkannya dari semasa ke semasa sehingga mencapai jumlah maksimum 4,000 bongkah ketika ini. Murah pasal semua ni saya buat sendiri. Dengan anak-anak, dengan rumah kita bersih lantai daripada awal ikut SOP daripada ladang. Dia ada SOP dia dan saya buat rack ni sendiri, jadi dia jimat banyaklah. Kemudian saya tak perlu structure, saya dah ada kolong. Dan tempat ni peladang sendiri ada datang yang menyemai cendawan ni. Dia kata sangat bagus pasal kelembapan dia sempurnalah. Untuk mencapai tahap itu, Mawad Farid memasang jaring hitam di sekeliling kolongnya. Ini dapat memastikan suhu di dalam kawasan kolong terkawal dan pada masa sama sebagai langkah keselamatan ke atas tanaman cendawannya. Setiap bongkah mengeluarkan cendawan selepas 45 hari hingga 60 hari. Untuk menjaga supaya tanaman itu kekal segar, dia menyiram air ke atas kain penutup kolong pada setiap pagi dan sekali-sekala membasahkan lantai simen supaya persekitaran kawasan tanaman kekal bersuhu rendah. Ketika ini, Muhammad Farid mengeluarkan purata 10 hingga 15 kilogram cendawan tiram sehari. Untuk pulangan yang maksimum, Muhammad Farid memasarkan sendiri semua cendawan tiramnya. Pernahkah anda perhatikan pergerakan semut sewaktu ia berjalan dan jumpa semut lain? Semut-semut ini akan bercium dan bersentuhan antara satu sama lain seolah-olah mengenali antara satu sama lain. Semut dikategorikan sebagai serangga omnivor yang memakan tumbuhan dan haiwan lain sebagai makanan. Terdapat lebih 10,000 spesies semut di seluruh dunia. Semut boleh mengangkat dan membawa 3 kali ganda daripada beratnya sendiri. Lebih menarik lagi, selama 50 juta tahun, semut adalah haiwan yang paling teratur dan bekerjasama. Koloni semut dipimpin oleh seekor ratu iaitu semut betina yang berfungsi untuk bertelur bagi memastikan kelangsungan hidup koloni semut. Pasti ramai yang tak tahu, sebenarnya semut jantan hanya mempunyai satu peranan sahaja iaitu mengawan bersama ratu. Setelah mengawan, semut jantan tersebut akan mati. Semut betina bekerja keras mencari makanan, menjaga ratu, bekerja dan melindungi sarang serta tugas-tugas lain. Sempena pembukaan Pulau Langkawi sebagai destinasi pelancongan domestik, Balai Seni Negara Langkawi membawakan pameran foto Langkawi sebelum bebas cukai. Pameran ini memaparkan gambar-gambar pulau tersebut pada dan sebelum tahun 1987. Dengan sasaran sehingga 420,000 kedatangan pelancong ke Langkawi menjelang hujung tahun ini, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia melalui Balai Seni Negara turut bersedia menerima kunjungan orang ramai ke pameran ini. Ia merupakan dokumentasi dengan elemen visual dan teks dengan bahan pameran dari arkib pihak institusi, agensi dan koleksi peribadi masyarakat setempat. Lebih 200 keping foto klasik suasana Pulau Langkawi yang mungkin tidak pernah dilihat sebelum ini dikongsikan dalam pameran ini. Tema pada dan sebelum 1987 merujuk kepada tarikh pengisytiharan Langkawi sebagai pulau bebas cukai oleh kerajaan pada 1 Januari 1987. Kerajaan ketika itu berpendapat Langkawi berpotensi menjadi sebuah destinasi pelancongan kerana memiliki kekayaan sumber semula jadi. Balai Seni Negara Langkawi kini bersedia menerima kunjungan tetamu yang telah lengkap 2 dos vaksinasi. Maklumat lanjut boleh layari laman sesawang tertera. Taman Tamadun Islam TTI Kuala Terengganu yang terkenal dengan 22 monumen masjid seluruh dunia semakin uzur dan perlu dibaik pulih. 10 juta diperuntukkan bagi tujuan itu untuk memastikan ia menjadi lokasi selamat untuk dilawati pelancong. Kerajaan negeri kini berusaha untuk membaik pulih ikon pelancongan negeri Terengganu itu walaupun terpaksa memakan masa yang lama. Inilah situasi terkini Taman Tamadun Islam TTI.
Terletak di Pelawan Man, Kuala Terengganu, taman seluas 23 hektar ini adalah sebahagian daripada projek untuk membangunkan Kuala Terengganu sebagai bandar pesisir air. Terbahagi kepada dua zon, TTI adalah taman tema pertama yang mengiktiraf seni bina Islam di negara ini. Tarikan utama di sini termasuk Monumen Masjid Negara, Dome of the Rock, Palestine, Masjidil Haram, Arab Saudi, Alhambra Citadel, Spanyol, Taj Mahal India dan banyak lagi yang kelihatan terbiar sepi. Kerajaan negeri juga bercadang menambah dua lagi monumen seni bina Islam dari Timur Tengah dan China. Sementara itu, ikon bagi Taman Tamadun Islam ialah Masjid Kristal yang menjadi mercu tanda pelancongan bagi Kuala Terengganu juga sedang dibaik pulih. Walaupun belum selesai kerja-kerja penyelenggaraan yang dibuat, pusat pelancongan itu kini kembali beroperasi sempena peralihan negeri Terengganu ke fasa 3 Pelan Pemulihan Negara 2 hari lagi. Labu sayung biasanya dibuat berdasarkan dua warna iaitu hitam dan coklat serta mempunyai bentuk leper seperti labu bocong, labu telah, labu pucung dan labu panai. Biasanya tanah liat yang digunakan. Namun bagi penduduk kampung sayung, mereka menggunakan sejenis tanah yang terdapat di daerah sayung yang didapati satu kaki daripada aras permukaan bumi. Tanah liat yang digunakan untuk penghasilannya adalah tanah liat berwarna kelabu dan tanah liat berwarna kemerah-merahan. Teknik yang biasanya digunakan ialah teknik lingkaran dan picit bagi proses pembentukan labu sayung. Hiasan yang kebanyakannya diguna seperti pecah empat, bunga api, bunga lawang, bunga cakar ayam, bunga tanjung, bunga cengkih dan pucuk rebung. Labu sayung kebiasaannya dijadikan tempat menyimpan air dan air yang disimpan dalam labu bukan sahaja segar untuk diminum, malah boleh dijadikan penawar kepada beberapa penyakit seperti demam panas. Arca ini juga penting dalam upacara keagamaan seperti seni bina selain menjadi bahan perhiasan dan cenderahati. Bola sepak Liga Perdana 2021 mengakhiri saingannya menyaksikan Negeri Sembilan FC NSFC muncul juara. NSFC menundukkan PDRM FC 4-2 dalam perlawanan terakhir Liga sekaligus menghampakan Sarawak United untuk berpuas hati selaku naib juara. Terengganu FC 2 pula di tangga ketiga meskipun tumpas kepada Kelantan United. Beginilah kedudukan tiga pasukan teratas Liga Perdana selepas aksi terakhir semalam. Kemenangan NSFC nyata menutup terus peluang Sarawak United dan Terengganu FC untuk mencabar kejohanan Liga. Di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi, skuad bimbingan K. Devon, NSFC ceria sebaik saja menewaskan PDRM FC. Mereka menjulang trofi kejohanan Liga Perdana dan akan meneruskan saingan Piala Malaysia menentang Melaka United Isnin nanti. Negeri Sembilan membuka jaringan pada minit ke-25 menerusi R. Barat Kumar. Ia disusuli jaringan sendiri pemain pelawat Muhammad Iskandar Ismail pada minit ke-38. Selepas rehat, Elaine Akono menanduk masuk hantaran Muhammad Zakuan Adha Abdul Razak minit ke-60 untuk gol ketiga Negeri Sembilan. Perlawanan tambah rancak apabila PDRM menjaringkan dua gol pantas untuk kedudukan 2-3. Menerusi G. Durkes Warren pada minit ke-63, disusuli jaringan Muhammad Azri Reza Zamri 8 minit kemudian. Namun tuan rumah pantas melenyapkan kebangkitan lawan dengan gol Muhammad Fahmi Faizal 4 minit berselang. Sementara itu, Sarawak United terpaksa berpuas hati selaku naib juara. Bertandang ke Stadium Tan Sri Hasan Yunus, Larkin menentang Johor Darul Takzim JDT2. Kesungguhan Sarawak United memburu kemenangan terselah apabila membuka jaringan seawal minit keempat hasil gerakan menarik Uche Akbar. Ketika permainan bagaikan berpihak Sarawak United, 6 minit sebelum whistle penamat, JDT2 menyamakan kedudukan hasil percubaan Stuart Wilken. Jika Sarawak United membawa pulang 3 mata sekalipun, harapan untuk menjuari Liga Perdana tetap tidak kesampaian dengan kemenangan Negeri Sembilan di Paroi. Dalam satu lagi perlawanan, Terengganu FC 2 yang awalnya masih berpeluang bergelar juara Liga jika menundukkan Kelantan United sambil mengharapkan kekalahan Sarawak United dan Negeri Sembilan, terpaksa akur tewas di gelanggang sendiri. Jaringan tunggal Muhammad Hakim Ismail minit ke-19 sudah cukup buat Kelantan United membawa pulang 3 mata. Seterusnya membawa harapan buat skuad bimbingan Nazrul Erwan Makmur
untuk beraksi di pentas Piala Malaysia yang bermula Sabtu ini. Pada usia 33 tahun, Robert Lewandowski menggapai kejayaan tertinggi dalam kerjayanya apabila memenangi anugerah kasut emas Eropah. Musim lalu, penyerang sensasi Bayern Munich itu menjaringkan 41 gol menerusi 29 aksi Bundesliga. Lewandowski mendedahkan satu ketika dia sebenarnya hampir putus asa ketika musim 2020-2021, apatah lagi ketika dihantui masalah kecederaan. Namun kegigihan kapten skuad kebangsaan Poland yang dilahirkan di Warsaw ini menyaksikan dia muncul peledak berbisa sekaligus mengatasi nama-nama besar antaranya Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, juga bintang muda Borussia Dortmund, Erling Haaland dan pemain PSG Kylian Mbappe. Meskipun kali ke-6 bergelar penjaring terbanyak Bundesliga, pencapaian kali ini amat bermakna membolehkan dia kali pertama menerima anugerah kasut emas Eropah. Lebih manis, Lewandowski mengatasi rekod 40 gol semusim oleh legenda Jerman Gerd Müller. Nama Lewandowski kini disebut-sebut antara calon untuk anugerah Ballon d'Or tahun ini. Pemandangan kota Tokyo, Jepun yang terang benderang dilimpahi cahaya bulan mengakhiri buletin didik hari ini. Jepun meraihkan festival melihat bulan Tsukimi antara September dan Oktober setiap tahun. Saya Syafri Izan Wahab, salam hormat dan assalamualaikum. Jumpa lagi.